Selamat hari Sabtu teman-teman Bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam Persekutuan Komunitas Pemuda Remaja GKA Immanuel Kita akan bersama-sama hari ini meneruskan tema pembinaan kita Yaitu bertumbuh di dalam pelipat gandaan Dalam arti tertentu itu adalah bertumbuh di dalam pemuritan Ya pemuritan Nah, hari ini saya akan bahas tentang sebuah tema yang uh, saya pikirkan beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang pemuritan sebuah seni yang hilang. Ya, mari kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama memikirkan tema ini. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih. Kami boleh bertemu kembali dan kami boleh bersama-sama belajar lagi kebenaran firmanmu. Terutama tentang apa yang kau inginkan kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan. Berkatilah apa yang kami renungkan dan kiranya yang kau yang akan menuntun kami dalam semua kebenaran. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik teman-teman, Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Lukas pasal 6 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Nah, teman-teman Firman Tuhan ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus itu memilih murid-muridnya. Ya, bila ada seorang gembala sidang memperhatikan sidangnya, apa yang dilihatnya, saudara-saudara? Banyak macam kebutuhan. Ada orang yang belum menjadi Kristen, ada orang yang sedang mencari-cari, ada yang ingin tahu dan dibawa ke gereja oleh seorang kawan yang menaruh perhatian. Ia melihat orang-orang yang berbeban berat dengan penderitaan, mengalami tekanan, keputusasaan, dan bahkan mungkin sakit hati. Gembala sidang itu mungkin melihat seorang muda yang bergairah dalam Kristus. Ia melihat seorang Kristen lama yang acuh tak acuh. Ia melihat orang-orang yang setia hadir dalam semua kegiatan gereja. Ia melihat pengantin baru tetapi juga mengalami kesulitan dalam rumah tangganya. Ia melihat keluarga yang ada dalam kesukaran ekonomi, tetapi juga usahawan yang berhasil. Ada suami yang kehilangan pekerjaan, ada petani yang menantikan hujan turun, dan banyak lagi. Nah, saudara-saudara, apa yang terlintas dalam pikirannya? Bagaimana saya dapat memenuhi dan melayani orang-orang ini. Jemaat Tuhan ini. Kalau saya hanya berkhotbah di dalam satu atau dua kali satu minggu. Apakah saya bisa membuat mereka ditolong? Apakah saya bisa membuat mereka bertumbuh dan mendapatkan kekuatan? Nah, saudara-saudara, itu pergumulan yang juga saya alami ya. Nah, sura pertanyaannya adalah: apakah Yesus pernah menghadapi hal seperti itu? Jawabannya: ya, ya, pelayanan Tuhan Yesus dipenuhi oleh kerumunan orang banyak, orang kusta yang memerlukan sentuhannya, orang buta yang memerlukan penyembuhannya, para ahli hukum yang mencoba menipu dia, ada yang mengasihi dia dan menyediakan makanan, bahkan membasuh kakinya dengan air mata. Ada orang-orang yang mengikut mengelulukan dia, tapi ada orang-orang yang menuntut kematiannya. Hidupnya dipenuhi dengan banyak emosi. Segala macam kegiatan ada dalam hidupnya. Tetapi, dalam tiga setengah tahun pelayanannya, Yesus tidak memfokuskan diri pada orang banyak itu. Tetapi ia melakukan pemuritan yang ternyata menjadi jawaban bagi banyak kebutuhan itu. Nah, kalau kita membaca Injil Yohanes, di akhir pelayanannya, dalam doa syafaat yang dinaikkannya untuk murid-muridnya, di dalam Yohanes pasal 17, ia berdoa. Aku telah mempermuliakan engkau, ya Bapak, di bumi dengan jalan Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya, dan ketika dia disalib, dia berkata, "Sudah selesai." Apa yang dimaksud dengan doanya yang mengatakan dia sudah selesai? Ketika dia disalib, dia menebus kita, dia mati bagi dosa-dosa kita, ia membebaskan kita. Apakah itu yang dimaksud dengan sudah selesai? Saudara-saudara, kalau kita membaca dengan teliti doa di dalam Yohanes pasal 17 itu, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus itu 50 kali menyebut orang-orang yang Allah berikan di dunia ini kepadanya, yaitu murid-muridnya. Itulah pekerjaannya yang dikatakan selesai itu, yaitu pekerjaannya Pemuritan itu Pelayanan Yesus menyentuh beribu-ribu orang Tetapi ia melatih 12 orang Ia menyerahkan nyawanya disalib Bagi berjuta-juta orang Tetapi selama Setiga setengah tahun Ia memberikan hidupnya secara khusus Kepada Kedua belas orang Muridnya Tuhan Yesus Memuridkan Dan ia meninggalkan amat agung Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan para murid memuridkan. Dan itulah juga yang harus kita kerjakan sebagai gerejanya. Memuridkan. Dalam hal seni memuridkan dan melatih murid ini, saudara-saudara, kita belajar tiga prinsip dalam hidup Tuhan Yesus. Yang hari ini merupakan bagian terakhir dari uh, Bagian yang kita bahas tentang bertumbuh melalui pelipat gandaan ini, ya, yaitu tiga prinsip ini: prinsip pemilihan, prinsip hubungan akrab, dan prinsip pembinaan. Apa itu prinsip pemilihan? Pemuritan itu adalah sebuah tugas dengan tujuan yang berdampak kekal. Inilah tugas terpenting dari gereja. Sebab itu, betapa pentingnya kita mengambil waktu sejenak, berhenti dari segala kesibukan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dalam doa dan perenungan, menemukan dan memulai pemuritan. Pada saat sebelum Yesus memilih mereka yang akan Ia latih, dikatakan oleh di Firman Tuhan, "Ia berdoa sepanjang malam." Ini adalah segi yang paling penting dalam pemilihan. Ia tidak terburu-buru menangkap orang pertama yang menunjukkan minat. Baginya, keputusan ini merupakan keputusan yang sangat penting yang bersifat langgeng. Sejauh mana jangkauannya secara manusiawi kita tidak dapat menerkanya. Tetapi inilah yang kita ketahui hasil dari pemuritan Tuhan Yesus terasa bahkan berlangsung dalam anugerah Allah sampai kita hari ini beribu tahun kemudian. Demikian juga kalau kita melakukan tugas ini, kita akan membuat dampak yang sangat panjang. Yang kedua, ada prinsip hubungan akrab. Pemuritan adalah tugas untuk membuat hidup bermakna dengan membagi hidup dan memberkati orang lain, untuk tujuan apakah Yesus memilih kedua belas rasul? Ia menetapkan dua belas orang itu untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil. Saudara, perhatikan tekanannya, yaitu Yesus memilih murid untuk menyertai Dia. Ini juga adalah pola pemuritan dalam perjanjian lama di mana orang-orang dilatih untuk bekerja dan melayani Tuhan ketika ia menjalin akrab dengan orang-orang yang melatihnya para hamba Tuhan itu Allah menyuruh Elia memilih Elisa Elia membawa Elisa bersamanya dalam perjalanan pelayanannya Mengikut Elia merupakan suatu pengorbanan bagi Elisa tetapi Elisa sadar bahwa ia akan diperkaya kerohanianya, dan ia akan bersama-sama dengan Nabi Tuhan itu untuk melayani Tuhan. Demikian juga dengan Musa. Musa memilih Yosua. Allah memberikan Yosua kepada Musa sebagai jawaban atas doa Musa ketika Dia mengendaki seorang pemimpin yang menolong dia. Dikatakan di Firman Tuhan, Allah itu memberikan sebagian kewibawaan Musa kepada Yosua. Musa merasa aman di dalam Allah. Ia bersuka cita melihat Yosua mulai menanggung sebagian bebannya. Dalam hubungan mereka, Yosua ada untuk menolong Musa dalam pelayanannya, dan kemudian dia meneruskan pekerjaan Tuhan setelah Musa. Tidak ada lagi. Kemudian, pada waktu gereja berkembang setelah Kristus naik ke surga, prosedurnya diteruskan. Rasul Paulus meneruskan pelayanan ini dengan membawa Timotius dan Titus dalam pelayanannya untuk melatih mereka. Pada waktu ia mulai surat yang terakhir pada Timotius, Paulus mengingatkan akan hubungan akrab mereka. Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku. Cara hidupku Pendirianku Imanku Kesabaranku Kasihku dan ketekunanku Engkau telah ikut menderita penganiayaan Dan sengsara Seperti yang telah kuderita di Antioquia Dan di Iconium Dan di Listra Lalu dia mengatakan hal yang indah itu Bahkan engkau melihat bukan Bagaimana melalui semua penganiayaan kuderita itu Tangan Tuhan telah melepaskan aku dari padanya. Dalam pelayanan pemuritan, hubungan akrab adalah unsur yang menguatkan, bahkan mengubah hidup para murid. Saudara-saudara, hampir tidak dapat dipercaya kalau kita melihat perubahan yang terjadi dalam murid-murid Tuhan Yesus. Mereka itu berangkat dari kalangan yang tidak terpelajar di daerah Galilea. Dan mereka harus mempertahankan imannya di depan mahkamah agama. Dengan orang-orang yang pandai. Tapi saudara-saudara, oleh pengalaman bersama dengan Yesus, mereka itu kemudian menceritakan bagaimana Kristus itu berkarya dalam hidup mereka. Menceritakan kebenaran-kebenarannya. Dan oleh pertolongan roh kudus, 12 orang yang sederhana itu. Kemudian memberitakan injil dan kata firman Tuhan mereka menunggang balikkan dunia. Saudara-saudara, Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk sesama kita. Lihat, apa yang dilihat oleh Yohanes itu juga lah yang kemudian dibawanya dalam hidupnya ketika dia membela saudara-saudaranya. Sebab Yohanes menikmati, mengalami sendiri kasih Kristus di dalam hidupnya. Yang terakhir prinsip pembinaan. Yesus menetapkan 12 orang supaya mereka bersekutu dengan dia. Dan supaya ia dapat mengutus mereka keluar untuk memberitakan Firman-Nya. Firman Tuhan yang kita kenal sebagai amat agung itu berkata, Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Pemuritan adalah tugas untuk bertumbuh dan mendalami dan mengajarkan firman Tuhan. Dalam memuridkan, orang yang memuridkan itu sendiri akan bertumbuh bersama-sama dengan murid Muridnya, nah, sore hari ini kita telah melihat bagaimana Kristus Yesus, para murid, para nabi Perjanjian Lama itu, mereka memuridkan, bagaimana mereka memilih orang-orang yang akan dimuridkan, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka bersungguh-sungguh memba membagi hidupnya dengan mereka, dan ini juga adalah panggilan bagi kita kalau kita ingin gereja kita bertumbuh kalau kita ingin hidup kita juga bertumbuh kalau kita ingin melihat karya Allah dalam hidup kita itu tidak terhenti tetapi diteruskan sampai berdampak pada waktu-waktu yang akan datang puluhan tahun kemudian ratusan tahun kemudian bahkan mungkin ribuan tahun kemudian maka tidak bisa tidak kita harus melakukan pemuritan dalam bentuk pelipat gandaan ya Membentuk kelompok-kelompok yang kecil dan membangun hidup rohani bersama-sama di dalam kelompok itu dengan orang-orang yang akan meneruskan apa yang kita sudah mulai hari ini. Yang menarik, teman-teman, itu semua tidak ada yang di luar jangkauan orang Kristen biasa. Kita semua dapat saling membagi apa yang kita pelajari. Dan kita dapat berdoa agar hidup kita dapat menjadi teladan bagi orang lain untuk menolong mereka bertumbuh dalam menyerahkan mereka kepada Kristus dan dalam keefektifan pelayanan mereka bagi Kristus. Leroy M pernah bercerita begini, suatu kali setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri pada murid-muridnya, dia meninggalkan pesan pada mereka untuk memuridkan dia kemudian naik ke sorga. Waktu anak Allah itu sampai di sorga, maka para malaikat menyambutnya dan mereka ber berkata, Selamat ya Tuhan, ya anak Allah, engkau sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan yang sudah direncanakan sejak sebelum dunia dijadikan. Tetapi Tuhan, setelah engkau sekarang tiba di sini, Siapakah yang akan buat pekerjaanmu itu akan disampaikan nanti sampai ke ujung bumi? Tuhan Yesus berkata, murid-muridku yang akan melakukannya. Malaikat berkata, Tuhan itu cuma 12 orang. Apakah mereka tidak akan gagal? Tuhan mengatakan, aku tidak mempunyai rencana yang lain. Saudara-saudara, dengan kata lain, betapa besar apa yang diletakkan Tuhan pada gerejanya untuk memberitakan Injil dengan jalan memuridkan. Biarlah kita boleh memperhatikan hal itu, dan mari kita bersama-sama masuk di dalam pemuritan itu. Mari kita berdoa. Mohon Tuhan menolong kita untuk menyiapkan diri menjadi murid Tuhan. Menyerahkan diri untuk mau dibimbing oleh orang-orang yang akan menjadi mentor kita. Dan juga mari kita berdoa supaya kita Tuhan berikan orang-orang yang akan kita bimbing supaya mereka bertumbuh dan bersama-sama dengan kita mereka menjadi murid-murid Tuhan. Ya kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami boleh belajar akan kebenaran firman tentang pemuritan dalam pelipat gandaan ini. Tolonglah kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukannya. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, tuntunlah kami menjadi murid-muridmu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, saya berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Sampai bertemu nanti sore teman-teman. Yang hari Sabtu kita akan berkumpul nanti jam 5. Yang hari Minggu kita akan berkumpul nanti jam setengah 4. Ya 15.30. Ya. Dan kita akan bersama-sama mendiskusikan bagian ini. Kalau ada pertanyaan silakan saudara menanyakannya. Kita akan bersama-sama membahasnya. Tuhan, kiranya memberkati kita semua.